Abdurrahman Polresta Jambi. Hadir dalam kegiatan tersebut Kapolri Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian, Kapolda Jambi Brigjen Pol Muklis AS, Wakapolda Jambi Kombes Pol Ahmad Haidar, Kapolresta Jambi Kombes Pol Ahmad Haudi Dalimintu, Kapolres Tebo, Kapolres Tanjab Timur, dan Rem 042 Garuda Putih, dan tamu undangan lainnya. Peresmian Masjid Baiturrahman di Polresta Jambi memakan biaya senilai 1 miliar rupiah. Masjid tersebut direnovasi dengan bantuan sumbangan dari Kapolresta Jambi berdasarkan inisiatif dari Kapolresta Jambi Kombes Pol Ahmad Fauzi Dalimunte. Peresmian Masjid Baiturrahman tersebut ditandai dengan pemukulan beduk oleh Kapolri Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian bersama Kapolda Jambi Brigjen Pol Muklis AS dan penandatanganan prasasti oleh Kapolri. Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan mengapresiasi Kapolres dan jajaran dan juga masyarakat yang telah membantu pembangunan masjid ini. Jenderal Polisi Tito Karnavian menyebutkan bila pembangunan Masjid Baiturrahman itu sejalan dengan program Polri, khususnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM personel Polri. Kehebatan Polri bukan dilihat dari senjatanya dan bukan pula teknologinya, tapi dari sumber daya manusia yang mana personel Polri harus memiliki karakter dan perilaku yang baik dan salah satunya dapat dibentuk lewat bidang keagamaan. Ini sejalan dengan program-program yang telah saya sampaikan ke jajaran, diantaranya memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Jadi sehebat apapun organisasi, inti utamanya adalah sumber daya manusia, termasuk Polri. Polri juga begitu. Jadi Polri itu kehebatannya bukan pada senjatanya, bukan pada hebatnya gedungnya, teknologinya, tapi adalah sumber daya manusianya. Nah, salah satu aspek penting dari sumber daya manusia itu adalah karakternya, karakter dan perilakunya yang baik. Dan pembentukan karakter salah satunya adalah tentunya keagamaan, karena keagamaannya mengajar kita untuk berhubungan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Hadir di Namo Jambi, Peggy Novita Tribrata TV, salam Tribrata.